sejarah dan berubahnya. Popper mengatakan dalam satu tulisannya bahwa ia tidak mengharapkan. Yang kita butuhkan ini bagi saya adalah apa yang saya namakan sebagai etika kebaikan. Kita melihat diri kita baik. Untuk memakai kata-kata Pak Jokowi, dinasti buta yang Hindu. Fatimah dan adiknya, Maryam, keduanya terpelajar. Mereka mewarisi kekayaan ayahnya di kota Fez, Maroko. Ini dibangun di tahun 859, yang mendirikannya seorang perempuan. Yang terkait di dalam proses sejarahnya. Salah satunya adalah Ibnu Khaldun di abad 14. Mengapa kurang aktivis? Karena kurang dorongan indera benar. Misalnya bila ada cerita ada 10 juta buruh Cina di Indonesia, maka orang yang cenderung percaya atau cenderung mengkritik Presiden Jokowi ya percaya. Yang tidak, yang ragu-ragu dan skeptis menghindar, dan mereka akan bertemu dengan orang-orang yang juga meragukan itu. Memang meragukan karena 10 juta itu sama bisa dengan penduduk Jakarta.